Allah. Masalah inferiority complex. Dia merasa terlalu merendah diri. Bro, macam mana aku nak berdakwah? Kau tengok kereta diorang besar-besar, bro. Kereta aku kecil, bro. Tu semua toke, bro. Aku cekai je. Itu maksudnya, tuan-tuan perempuan yang lahir Islam ni, tak tahu kemuliaan sebagai seorang Muslim. Tak tahu kemuliaan sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan perempuan Muslimin dan Muslimat, kebenaran tak ditentukan dengan berapa banyak harta seseorang ada. Bukan. Tetapi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahawa dahulunya kita adalah umat yang hina. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka barang siapa yang mula mencari kemuliaan di luar daripada Islam, maka mereka sekali lagi akan dihina. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan yang lahir Islam ni tak terasa mulia dengan Islam? Bila terasa mulia dengan Islam, dia akan share. I will be very proud untuk bercakap, ini dulu kapir ni, babi berapa ekor dah makan, arak berapa dah tengok. Sampai hari ini orang Cina tak mengaku saya Cina. Saya kata, duli apa? Saya tak diminta lahirkan sebagai Cina. Tuan-tuan dan puan-puan tak diminta lahir sebagai Melayu. Saya juga cakap dengan Cina. Saya kata, kamu nak kata saya lupa daratan Cina? Saya kata, saya lahir Cina, saya tak ada pilihan. Saya bukan boleh pilih saya nak isu orang masuk Cina. Saya lahir-lahir je Cina, apa saya boleh buat? Dan kamu sebagai lahir sebagai Cina pun, kamu tak ada pilihan dan kamu tak boleh berbangga sebagai Cina pun, sebab awak tak ada pilihan dalam tu. Tak ada pilihan. Tetapi hari ini saya bangga sebab apa? Bangga dengan kemuliaan sebagai seorang Muslim. Bangga kerana saya tahu agama Islam satu-satunya agama yang benar. Bangga kerana agama Islam merupakan solusi kepada setiap masalah manusia. Tetapi masalahnya pula kembali kepada kita sebagai umat Islam, yang solusinya ada dalam Quran dan Sunnah, tapi kita tak cari solusi dan kita tak jumpa solusi kerana kita malas nak berfikir, kerana kita malas nak berusaha, kerana kita malas nak mencari ilmu.